Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kali ini Umi mau bikin pempek udang rebon. Untuk langkah dan bahannya langsung aja. Pertama, untuk biangnya ada 200 gram tepung terigu. Di sini Umi pakai segitiga biru. Kemudian 450 ml air. Kemudian 1 sendok makan garam dan 1 sendok teh gula. Bahan selanjutnya ada 400 gram tepung sagu. Di sini Umi pakai yang cap tani premium merek Tirta Kencana dan ada 100 gram udang rebon, 5 siung bawang putih yang sudah digoreng, telur 3 butir untuk dikocok di adonannya, dan ada garam 1 sendok teh serta penyedap atau MSG 1 sendok teh juga, dan telur 2 butir untuk isiannya. Untuk langkah-langkahnya, pertama udang rebonnya kita rendam dulu menggunakan air panas. Setelah lembut, kemudian kita ulek sampai halus. Selanjutnya kita tuang bawang yang sudah digoreng tadi untuk diulek bersama udangnya. Ulek sampai halus seperti ini. Jika sudah halus, kita sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan wajan penggorengan. Ini kita mulai untuk membuat biangnya dulu. Masukkan tepung terigunya. Kemudian masukkan airnya perlahan-lahan. Masukkan garam dan gula. Setelah itu perlahan-lahan diaduk. Apinya jangan terlalu besar, sedang-sedang aja. Masukkan sisa air yang tadi, kemudian diaduk kembali, diaduk sampai kalis. Bila sudah seperti ini, apinya dimatikan, kemudian didiamkan sebentar sampai dingin. Bila sudah dingin, kocok telur 3 butir tadi, dikocok lepas. Kemudian tuang ke dalam adonan biang yang sudah dingin tadi. Selanjutnya kita masukkan udang rebon yang sudah diulek tadi bersama bawang putih goreng. Masukkan garam dan penyedap, tapi di sini Umi mau masukkan penyedapnya dulu atau MSG karena untuk mencegah keasinan. Selanjutnya kita aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah tercuci bersih, dan di sini Umi sudah cuci tangan menggunakan sabun ya. Kenapa harus menggunakan tangan, tidak pakai sendok aja? Sebenarnya bisa pakai sendok, tapi kalau menggunakan tangan lebih gampang untuk meraba jika ada yang masih bergerindil. Dibanding sendok, biasanya masih ada yang bergerindil. Nah, apabila sudah seperti ini, masukkan tepung sagunya perlahan-lahan, gak usah semuanya. Dan jangan diulen terlalu kuat karena bisa membuat adonan menjadi alot. Tepung sagunya harus dimasukkan secara perlahan-lahan ya, untuk mencegah adonannya menjadi keras. Dan diulen juga jangan terlalu kuat, cukup ditekan-tekan saja dan cukup dipastikan tercampur merata. Bila dirasa sudah tercampur rata, kemudian kita siapkan air untuk rebusannya. Kemudian kita siapkan talang untuk membuat adonan lenjer dan kapal selamnya. Sebelumnya kita taburi dulu dengan sedikit tepung sagu. Jangan lupa membalur tangan menggunakan tepung sagu sebelum mengambil adonan sedikit demi sedikit. Kemudian kita bentuk memanjang seperti ini.
Untuk ukuran lenjernya bisa disesuaikan saja, jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Bila sudah terbentuk sesuai selera, kita sisihkan dulu dan buat beberapa bagian lagi adonan lenjernya. Oh iya, dalam membuat adonan lenjer dan kapal selam ini, diusahakan jangan menekan terlalu keras adonannya karena bisa membuat adonan menjadi alot atau keras. Selanjutnya kita coba buat model kapal selam. Pertama-tama kita ambil lebih banyak adonan daripada lenjer yang tadi. Terus kita bentuk bulat lonjong memanjang. Setelah dirasa agak rapi, kemudian kita lubangin di tengahnya. Jangan lupa untuk melumurin ibu jari dulu. Kita bolongin menggunakan ibu jari. Setelah itu kita pipihkan ke samping agar melebar. Nah, kira-kira bila sudah seperti ini, kita isi dalamnya dengan telur yang sudah dikocok tadi. Untuk isinya jangan terlalu banyak, dikira-kira saja, karena kalau terlalu banyak bisa tumpah atau isinya bisa keluar saat direbus. Kemudian kita tutup adonan pempek kapal selamnya seperti ini dan kita rapikan. Pastikan tidak ada celah yang lubang, harus tertutup sempurna seperti ini. Dan ini harus segera langsung dimasukkan ke dalam air rebusan. Bila air rebusannya sudah mendidih, kita masukkan adonan lenjer dan pempek kapal selamnya. Tapi sebelumnya, kita masukkan minyak sayur dulu ke dalam air rebusannya supaya adonannya tidak melengket saat matang. Apabila sudah mendidih seperti ini, adonan lenjernya sudah boleh diangkat, tapi adonan kapal selamnya bisa didiamkan sedikit lagi supaya telur di dalam adonannya bisa matang sempurna. Jadi ini dia hasil pempek kapal selam dan lenjer udang rebonnya. Selanjutnya kita bikin kuah cukonya. Ada garam 3 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan, gula merah kira-kira 150 gram, air 450 ml,
bawang putih 7 siung dan cabai secukupnya serta cuka makan. Cuka bisa diganti asam sesuai selera. Pertama kita blender bawang dan cabainya dulu. Kemudian kita rebus air putih 450 ml. Selanjutnya kita masukkan gula merahnya. Kemudian masukkan garam dan gula pasirnya. Selanjutnya kita rebus sampai gula merahnya meleleh. Jika sudah mendidih seperti ini, kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Kemudian kita aduk dan tunggu sampai mendidih. Selanjutnya kita masukkan cuka makannya, kira-kira 5 sendok makan. Bila kurang asam, boleh ditambah sesuai selera. Terakhir, boleh ditambahkan sedikit kecap manis. Ini opsional aja, boleh juga enggak. Kenapa Umi pakai kecap manis di sini? Supaya warnanya lebih kelihatan pekat. Terakhir, kita goreng adonan pempek kapal selam dan lenjer yang tadi. Kita goreng sampai kuning kecoklatan seperti ini. Kemudian kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya, pempek udang rebon ala Umi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share.